Nah, ini pembahin kan? Mana ada sifat nafsiyah dalam pihak ini? Tak ada. Tak ada sifat Allah Ta'ala, tak ada sifat nafsiyah, tak ada rohkanan, tak ada wujud pun. Ya, tak ada pun pada dia khidamu, pembakam, malam kutul hawan, kiamu minafsi, kawadani, yang tak ada pada Allah Ta'ala. Itu pembahin. Ya, kata pengarah kita kepada Tuhan Al-Qa'id boleh membawa kepada kekafiran. Kadang yang boleh membawa pada fasik dan bid'ah. Menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala berkuasa dan zatnya bukan pada sifat ma'ani ni. Berkenaan dengan zatnya bukan sifat ma'ani ni. Walaupun jika menafikan sifat ma'ani dan menyabitkan lawannya, ia membawa kepada kekufuran. Kalau kita nafi sifat yang ada kepada Allah Ta'ala seperti kudrah, iradah, ilmu, hayu, sama, pasal kalam tu, dia boleh jadi pada boleh kita jatuh fasik, boleh jatuh pada bid'ah. Wallahu a'lam. Okay. Kemudian akhir sekali catatan surat 90. Kumpulan sifat nafsiyah dan sifat salbiah bukanlah membicarakan tentang sifat Allah, tapi lebih kepada zatnya. Kerana sifat nafsiyah membicarakan tentang zat Allah Ta'ala sama ada ada ataupun tidak. Wujud tadi tu kita bincang kan, wujud tu, itulah sifat nafsiyah. Sifat salbiah membicarakan tentang sesuatu yang tak layak bagi zat Allah Ta'ala. Sebagai contoh, sifat salbiah bagi Zaid ialah Zaid bukan perempuan, bukan binatang, bukan pokok, tidak boleh terbang. Sebab so, kata ini bukanlah sifat tambahan bagi Zaid, tapi ia adalah sifat yang tidak layak bagi Zaid. Itu maksud ini. Jadi sifat salbiah ni tak layak bagi makhluk. Allah Ta'ala ini mustahil dia lama, mustahil dia kekal, mustahil dia berlawan daripada makhluk, mustahil dia beri isteri, mustahil dia maha isteri. Itu tak ada pada makhluk itu sendiri. Sebab itu sifat-sifat yang kindam, bakok, mokal, kutulah, unis, kemo, binafsi, wadiyah ini ialah sifat salubiyah. Sifat yang dinafikan ada pada makhluk, hanya ada pada Allah SWT. Kedua, kalau ada sifat nafsiyah dan sifat salubiyah, tidak mahu suatu tambahan atau perkara baru kepada zat. Itu maksudnya. Jadi tak ada tambahan pun. Itu memang ada pada Allah Ta'ala. Kemudian kedua, kumpulan sifat ma'anilah yang sebenar-benar yang menjaga sistem-sistem tentang sifat Allah. Kerana perkataan ma'ani berasal dari perkataan ma'na. Perkataan ma'nan bermaksud sifat, sifatan. Oleh itu ma'ani juga bermaksud sifat tu, iaitu sifat-sifat. Maka itulah sifat Allah Ta'ala tadi yang kita bincangkan tadi, kudrah, iradah tu. Itu memang ada pada Allah. Itulah sifat Allah Ta'ala. Maha berkuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha mengetahui, maha bermelihat, mendengar, maha mendengar, maha berkata-kata. Itu semua sifat yang pada Allah Ta'ala yang ada perbuatannya. Melainkan hayah, hidup tu. Hidup tu tak ada mana ada perbuatan, dia memang tak ada perbuatan pun. Kemudian, kumpulan sifat ma'nawiyah adalah untuk menunjukkan sifat ma'ni yang ada pada Allah Ta'ala, bukan bercerai atau terasing daripada zat Allah Ta'ala. Juga sifat ma'ani wiyah ini ialah seperti gam yang melekatkan sifat ma'ani dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang Allah Ta'ala itu menampakkan zat Allah Ta'ala itu ada sifat ni. Kadang-kadang kita boleh beri kita kadang oh, yakin kita bahawa Allah Ta'ala itu maha bersifat, yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Itulah sebagai catatan yang ketiga yang akhir dalam bab yang telah bicarakan semenjak daripada kuliah yang lalu, iaitu pembahagian sifat kepada sifat-sifat Allah kepada empat bahagian: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang iaitu pada 18 Disember 2019, kursus 1, kita akan sambung dengan pelajaran yang berikutnya, iaitu pengertian, urayan dan dalil yang diburhan bagi setiap 120 sifat wajib. Itu dia baru masuk. Itu uraikan tadi secara saya pintas lalu secara ijmal, nama dia. Belum secara terperinci, belum secara tafsiri. Baru kita masuk pada bulan akan datang, 18 Disember 2019, baru kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, pengertian, urayan dan dalil diburhan bagi setiap 120 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentulah kita mula dengan sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat untuk bersama memberikan kepada kita. Dan kita mati berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ayun wa tim sumu sampai anak kita kembali menyesal akhirat dan keluar wakil sampai kembali yang kasar masin telah dijalan sunat semua di Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu sallam wa rahmatikum aku lupa ya Allah wa ma'azimu wa lakum dan kita akhiri bila kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan suatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبالأسلامين والصلاة والسلام على أشهد أبي المسلم على محمد وعلى آله وسلمين الله أرحم جمعنا حذر المؤمنة أفضل مديد أفضل معصومة اللهم إلا نجوه الكعب اللهم إلا نعوذ الكعبين وقور أعدائنا ونعوذ الكعبين جنوبهم اللهم أبدئ شملهم وفارق جمعهم وشدد كلمة رزاز الأحلام وسلم كلامي Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah yang menjelaskan kitab, wa yang menjelaskan sahab, wa yang menjelaskan izib, wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rahmin. Wa Rabbana zilhi muzlah kama ya akramat, wa Rabbana atina fi minyak sana. Wa fila awad ya sana faqina azimna, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika amna wa laika musir. Wa Rabbana atumina du'ana bisana wa limana wa liqa'ana. Wa bisana wa ilamana wa a'malana fi hadilati mubarakka min syari rabi'a awal anbarak syari walim nabina. Sila Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam innaka sami'un alim tumanna ya maulana kita tawarin dan kita asmuna kita nabi hasan wa mudawwan alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal kariyam la ilaha illa anta assalamu alaikum wa